Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita akan sedikit membahas terkait permasalahan yang saya hadapi ketika saya mencetak lembar soal ya. Di sini hasil cetakan pertama itu untuk soal nomor 3 ini nggak terlihat ya. Saya menggunakan printer Epson L3210. Nah ternyata komputer yang saya gunakan itu tidak terinstall softwarenya ya, meskipun dia plug and play bisa digunakan, tetapi dia nggak sempurna, tidak sampai bagian bawahnya. Nah kemudian setelah saya download dan saya install untuk drivernya yang saya download di internet, alhamdulillah saya cetak dengan lancar, jadi sampai nomor 3 seperti ini sampai nomor 2, ini nomor 3 ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa kesulitan, kok tidak sempurna, tidak sampai bawah, silahkan kalian bisa install terlebih dahulu softwarenya, bisa kalian cari softwarenya melalui internet ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.